Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Pasien diabetes boleh puasa, tapi tentu ada syarat-syarat ataupun aturan-aturannya. Dasar pengaturan diabetes adalah mengatur makan. Untuk pasien diabetes yang terkendali dengan diet dan olahraga, silakan berpuasa seperti yang lain-lain. Untuk pasien diabetes yang terkendali dengan obat sederhana, misalnya satu atau dua macam obat, juga tidak masalah. Tinggal mengatur makan dan obatnya. Makan yang biasanya 3 kali, yang siang bisa porsi siang dipakai sebagian untuk buka, sebagian untuk tarawih. Obat yang biasanya pagi, yang biasanya lebih besar, dipakai untuk buka. Sedangkan obat yang malam yang lebih sedikit dipakai untuk sahur. Untuk pasien diabetes yang obatnya complicated, misalnya 3 atau 4 macam obat, ataupun misalnya mendapat insulin 3 atau 4 kali suntikan, ataupun ada komplikasi-komplikasi yang mempermudah terjadinya hipoglikemi, kurang darah, kita tidak menganjurkan. Karena siang hari tidak makan, kalau obatnya tetap diminum dengan cara biasa, bisa terjadi hipoglikemi siang hari. Kalau terjadi hipoglikemi, segera batalkan. Dengan pengaturan yang baik, hipoglikemi bisa dicegah, terlalu tinggi juga dicegah. Karena biasanya pada waktu buka, segala macam makanan dimakan secara berlebihan. Jadi, pada prinsipnya, dengan pengaturan yang baik, mencegah gula tidak terlalu tinggi dan gula tidak terlalu kurang hipoglikemi, puasa bagi pasien diabetes sangat aman. Tentu pengaturan dosisnya harus minta penjelasan dari dokter yang biasa mengelolanya. Marhaban ya Ramadan 1440 Hijriah.